bertemu kembali dengan saya di Astuti Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini jam 4 sore teman-teman. Barusan habis urut dengan tetangga. Kebetulan tetangga saya itu tukang urut, jadi enak. Kalau capek gitu ada yang ngurut. Tetangga saya itu selain tukang urut, dia tuh juga jualan empek-empek. Dan enak, saya dibawain teman-teman. Pas dia datang mau ngurut, dia bawain saya empek-empek. Jadi kita makan empek-empek dulu setelah urut. Ini dia empek-empeknya teman-teman. Ada apa namanya nih? Ada lenjernya, ada kapal selamnya. Ini buatan dia sendiri loh. Cukonya udah saya masukin teman-teman. Ceritanya tuh bulan yang lalu saya tuh kan selalu urut ya teman-teman ya, sebulan sekali pasti saya urut dengan beliau ini. Jadi waktu bulan lalu saya urut dengan dia, saya bawain beliau ini oleh-oleh dari kampung, tempoyak gitu ya, dari mertua. Saya kan gak suka makan tempoyak teman-teman, jadi saya kasihkan si ibu tukang urut saya ini. Lalu pas baliknya tadi, balikin tempatnya, mangkoknya, diisilah dengan yang namanya ini empek-empek. Aduh, mantap banget kan teman-teman. Siang-siang makan empek-empek. Tuh. Sedapnya minta ampun ini. Mari kita coba teman-teman. Kalau orang udah biasa buat ya. Beliau bilang tadi nggak pakai takaran-takaran lagi dah bu, udah cemplung-cemplung gitu aja, udah biasa enaknya. Ini kapal selamnya nih teman-teman, yang ada telurnya tuh. Gimana tuh, mantap banget. Enak. Jujur saya penggemar empek-empek. Empek-empek, bakso. Empek-empek ini kayak kerupuk basahnya orang Kapuas Hulu. Ini lenjernya ya teman-teman tuh. Wow, sedapnya. Siang-siang kok dikasih empek-empek. Sebenarnya kemarin absen itunya, urutnya, karena beliau kan puasa. Jadi saya nggak enak juga kalau orang puasa kok suruh ngurut gitu kan. Tadi dia bilang kok lama nggak ngurut, padahal baru 1 bulan absen. Enak pakai banget tuh, mantapnya. Oh teman-teman, sedapnya. Jadi terasa ikannya tuh, terasa. Biasa kan kalau yang jual-jual keliling gitu tuh punya tepung doang teman-teman, kan enggak. Ibu ini juga ada kantinnya ya. Cukonya tuh pas, seger. Asam-asam manis. Sedikit pedas. Saya mau habiskan kapal selamnya. Nanti sisanya Bang Bayu. Ini banyak loh teman-teman, banyak banget. Bang Bayu lagi pergi futsal, Bang Agung lagi pergi naik gunung, naik bukit. Ayahnya nggak ada di rumah.
Jadi saya sendirian di rumah. Dapat rezeki. Dimakan sendiri. Enggak lah ya. Enaknya. Enak. Enak banget, Bu. Tadi beliau bilang gini, rasain ya, empe-empe buatan saya, nanti tulis di kolom komentar. Ada-ada aja ibu tuh lucu. Ini komentarnya enak, Bu. Kalau yang tinggal di area Parit Baru, ini jualannya tuh di Pil Pondok Indah. Beliau jualan di situ, teman-teman. Kenyang. Sisain buat anak. Saya udah, teman-teman. Ini buat Bang Agung, Bang Bayu. Tuh. Sedapnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ngikutin vlog saya hari ini. Terima kasih sudah selalu setia ya. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya. Komentarnya enak ya, Bu ya. Enak ini, Bu. Bye, teman-teman.